kameranya kayak jelek banget sih ya. Kok aku gak rasa kameranya kayak jelek ya? Kita mau mulai aja. Hi guys, aku sedang di teater. Halo kak. Halo. Aku mau kabarin di Twitter dulu. Aku sedang live. Oke. Okay. Sebelasnya ada pizza dari Kamanda. Happy birthday. Hari ini pestanya Kamanda. Halo. Halo semuanya. Aku mau ngabarin dulu. Kamu udah belum? Halo kamu Shin. Oh Shinnya Michi. Michi bukannya sekarang lagi Iden Live juga ya? Itu Michi rebahan. Mana? Oh Michi lagi rebahan. Aku kira dia Iden Live juga. Halo semua. Halo semua. Lihat deh poni aku tuh, lihat. Gak bisa gerak kemana-mana. Nih, ini. Balik lagi. Wow, keren gak? Nih. Nah, balik lagi kan. Keren, anti badai. Ini namanya poni anti badai karena dia gak bisa kemana-mana. Tuh. Gak bisa jatuh. Halo Kak Naya, halo Kak Dava. Kak ikut konser kak. Konser apa tuh? Jen aku ngantuk kak. Kalau tidur lah kalau ngantuk. Tapi jangan deh, jangan tidur. Temenin aku dulu nge-live. Iya. Jadi laki-laki ini. Iya kak. Oh boleh. Makasih gift kajen ya. Apa itu? Makasih Kak Nuka mengirim shoot. Mantap. Makasih Kak Marlok ketawanya. Jadi aku skip VC ya. Gak apa-apa Kak Holik, nanti kita kapan-kapan VC lagi. Tebak aku habis ada kegiatan apa hari ini, guys? Belum balik Jen, belum. Soalnya enggak apa, aku mau nge-live dulu di sini. Habis itu nanti aku pulang habis ini. Lag banget aku, apanya tuh yang lag? Sedih kok sedih. Kenapa kan Naya kok sedih? Jen habis latihan kah? Tidak, aku habis back dancer di RKJ. Udah siap-siap buat besok. Besok ada apa? Besok ada apa guys? Gak ada apa-apa kayaknya deh. Besok apa tuh? Hati-hati pulangnya weh. Iya kak, makasih kak gede.
Oh iya Kak Gede, aku udah nemu gift-nya. Lucu banget sumpah, aku udah buka tadi. Terus aku foto di HP-nya Alia. Tapi kayaknya dia cuma sekali cekrek dong, kayak buat nge-pap dong. Lucu banget kayak. Aku mau tunjukin guys. Bentar ya, aku tunggu. Bukan, kayak bunga gitu. Apa ya? Gak tau. Ini boleh gak sih keluar? Oh, tapi dah. Kayak bunga apa ya? Gabus. Oh, tapi di air lucu banget kan Kak? Kucing poodle. Lucu banget. Kasih kadak digdek der. Lucu banget guys. Lihat. Aku mau foto seperti ini pas Natalan. So cute. Makasih. Lucu. Gini. Melet. Makasih banget loh. Ini lucu sekali. Aku suka banget. Parah. Tapi dia gak bisa ditutup. Ini gak bisa ditutup. Gak bisa ditutup lagi tau. Dari aku udah nyoba. Sudahlah. Oh, udah taruh situ. Kita taruh lagi. Biar namanya gak ini. Lucu. Lucu banget kan. Lucu kayak kamu. Mana ada. Lucu banget bonekanya. Jadi pengen nyubit yang enak. Main cubit-cubit gak boleh. Mobilnya udah datang. Iya, pesan dulu. Kita pulang. Oh, iya sama ditanya. Jen sini ku beliin kuota. Apa sih? Itu mau lihat. Iya, si frame. Saya di depan. Ada banyak orang di sini, guys. Udah makan belum? Udah dong, Kak. Makasih udah ingetin. Kajen-kajen ini apa Kak Aulia? Kajen salamnya udah disampaikan belum ke mami? Selalu udah dong. Tidur tapi nunggu kamu selesai live. Gak apa-apa tidur aja duluan Kak. Udah malam juga. Tidur jam berapa? Mau tidur pagi? Gak boleh tidur pagi-pagi. Kota aman kajen, aman kajen selamanya udah disampaikan ke mami. Udah Jen nyanyi berandalan surga. Jangan dong, nanti jangan di sini soalnya gue lo. Bahasanya kajian aku pusreng dulu. Oke siap, semangat Kak pusrengnya. Jangan begadang pokoknya. Bentar aja pusrengnya ya. Tak menyentak terasa apapun. Aku pikir akan merepotkan. Aku nugas dulu ya Kak. Oke siap Kak Farhan. Semangat Kak nugasnya. Gue makan dulu ya. Oke Kak Gede, makan yang banyak. Biar gak sakit. Kajen kayak habis bangun bubuk, mana ada kayak habis bangun bubuk. Aku habis back dancer di RKJ loh. Masa kayak habis bangun tidur, mana ada. Karena kameranya kayaknya. Udah nyampe teteh. Ya. Aku telat gak kok Kak, aku baru mulai. Baru 11 menit. Wow, kedengeran gak? Kamanda STS. Kedengeran gak? Keren banget ya. Kata-kata hari ini Jen, gue habis low streak. Aduh, semangat Kak Rahman. Gak apa-apa, nice try. Kak Jen cita-citanya mau jadi apa? Aku cuma pengen kerja
aku cuma pengen kerja yang bisa mencukupkan diri aku sendiri aja. Cita-citanya sebenarnya aku pengen jadi wanita kantoran aja. Aku pengen kerja kantoran aja gitu, atau enggak buka bisnis. Bisnis kecil. Yang penting aku bisa dapat duit dan bisa mencukupi kebutuhan aku sendiri gitu. Kak Jen mau begadang ya? Iya siap, enggak kok. Paling tidur jam 1. Bercanda. Kak Jen liburan mau kemana nih? Enggak mau kemana-mana, aku mau di rumah doang kayaknya. Besok aku ada Natalan. Besok aku mau ke gereja Natalan. Ayahin Natal. Jen beli kuota mana ada sih? Aku udah beli kuota, kocak. How's your day, Jen? Baik-baik. Diucapin Kak Jen, aku tidur. Good night Kak Givari. Tidur yang nyenyak. Kak Dita, maaf. Iya, tapi ini rame banget. Bisa tunggu gak ya? Santa tell me. Terakhir emang siapa kak? Guys, jadi tadi ada kejadian. Aku gak sengaja. Ini beneran gak sengaja banget. Aku tadi lagi ganti baju kan di stage. Terus aku gak sengaja banget kayak jatohin bedaknya ke Adele. Maafin aku ke Adele. Cuman terus akhirnya bedaknya pecah. Maaf banget ke Adele. Aku minta maaf sekali lagi. Tapi aku udah gantiin kok, aku udah beli yang baru. Kak Adele, aku minta maaf lagi sekali lagi. Maaf ya Kak Adele. Jangan gitu dong. Ini pengakuan, sebuah pengakuan. Sumpah aku minta maaf banget. Minta maaf ya Kak Adele. Terus tadi tuh aku udah takut jadi gini guys ceritanya. Terus setelah selesai BDM2, aku kan ganti baju. Sedangkan Kak Adele masih MC di depan. Terus aku udah kayak pas jatuh, terus aku udah takut banget. Terus kayak semua staff-staff gitu kayak ngumpulin gitu, kayak ngumpulin aku, kayak ayo lo Jen gitu kan. Terus aku udah, aduh gimana nih, pasti aku diomelin. Gak diomelin sih, pasti kayak takut deh, pokoknya aku takut aja. Terus akhirnya aku minta maaf tuh pas Kak Adele udah ke belakang. Aku minta maaf kan sama Kak Adele. Kak Adele, aku minta maaf banget. Bedaknya jatuh, nanti aku ganti ya Kak gitu. Dan untungnya bedaknya itu ada di toko kosmetik di bawah di FB. Oh my god, untung banget. Karena kayak aku takut banget kalau itu gak ada dan aku harus beli di online shop gitu. Kan pasti lama ya nunggunya. Jadi kayak gak enak gitu loh kalau sama Kak Adele. Itu deh guys ceritanya. Aku emang kayak itu gak kelihatan sama sekali kan, jadi tuh dia ketutupan baju-baju gitu. Nah aku tuh gak nyinggol pakai tangan aku, tapi aku lagi mau ngambil barang di dalam situ. Pas aku mau ambil, bajunya kan kayak gerak gitu kan. Nah bajunya itu yang nyinggol si bedaknya sampai bedaknya jatuh. Jadi ya emang salah aku juga sih, cuman kayak karena gak kelihatan gitu. Jadi keren, itu keren gerget gitu guys. Terus aku makasih Kak Pinap. Tapi untungnya aku dibantuin sama staff-staffnya. Pada bilang kayak pada bercanda-bercanda gitu kan. Jadinya kadelnya juga enak gitu. Jadi enggak. Kenapa? Kenapa? Dia kok enggak, aku enggak ada ngapa-ngapain. Ya. Gitu deh. Ini charger siapa kajian yang udah tahu ya? Bukan. Kasih mobil Supra aja, buset. Mobil Supra itu apa? Aku tidak tahu. Kita skip aja. Aku mau makan. Kamanda, makasih banyak pizzanya ya kak. Makan enggak ya?
Bye bye. Hati-hati. Kok dia dapat salam dari mama aku? Halo mama. Mama kamu namanya siapa, Kak Dika? Udah belum, Kathy? Udah, Kak. Ini lagi rodi-rodi nih. Makan pizza. Din sudah libur sekolah, Kak. Udah, aku sampai tanggal 3. Aku masuk tanggal 3, guys. Kalau gak salah ya, aku lupa. Din, aku dicengin teman-teman aku gara-gara kalau war to shoot kamu. Masa? Ada Alia gak, Jen? Alia udah pulang dari tadi, guys. Makasih Kak Iqbal stage-nya. Willy, thank you. Info link donasi dong, Kak Jen. Stop ya, stop ngomong donasi-donasi, stop. Makasih Kak Ardiansyah. Daripada donasi ke aku, mending donasi ke orang yang membutuhkan. Willy. BTW mami aku buka catering buat berbagi, Widi. Jadi buka catering buat orang-orang yang mau berbagi makanan ke orang-orang yang membutuhkan. Gitu, guys. Sebenarnya mami aku tuh udah buka catering tuh dari COVID kan. Karena COVID kan pasti banyak orang-orang yang kartu SIM-nya. Tapi kalau aku ganti kartu SIM, otomatis aku ganti nomor kah? Tapi ada dua sih. Bisa pakai dua sih. Makasih Kanada. Hari ini jangan lupa pas nonton siap, pasti. Pulang lu pulang, apaan sih kah belum? Nanti bentar lagi aku pulang. Kajian ada salam dari mamaku. Halo mamanya Kak Mandela. Salam kenal ya, Kak. Aku ngantuk, guys. Mau tidur. Jen, kamu mirip macet depanku. Emang macet depan kamu kayak gimana? Berarti pasti masa depan kamu cerah. Pede banget, Jen. Jen, show me lovers. Iyalah, Jen, show me lovers banget. Pasti. Aku live pakai Xiaomi, guys. Makasih Kak YNA. Kajian aku telat gak? Lumayan sih. Aku bentar lagi mau selesai. Bercanda.
Kajian ngefans JKT48 gak jujur, ngefans banget lah. Ya harus ngefans lah. Ketahuan banget pakai Xiaomi. Emang kenapa kak kalau aku pakai Xiaomi? Emang ada yang salah dengan Xiaomi? Padahal Xiaomi bagus. Dan pecinta Xiaomi, betul. Pecinta Xiaomi banget. Xiaomi tolong endorse aku. Udah dong. Kajian kenapa? Mau nyebut merek kah? Ayo abis itu boleh ngegame gak? Boleh sayang. Semangat ngegamenya. Tapi jangan sampai begadang. Oke? Xiaomi bagus-bagus bener kan? Siapa yang bilang Xiaomi bagus? Coba angkat tangan, siapa yang bilang Xiaomi bagus, Xiaomi bagus. Kajian ucapin good night. Good night kakak. Good night kak. School. Kamu suka makanan apa aja kajian? Banyak. Yang gak aku suka pokoknya makanan pare. Pare, jengkol, pete, iyo. Tapi gak tahu sih. Soalnya terakhir aku makan pete itu pahit banget, jadi aku udah gak pengen cobain pete lagi. Cuman gak tahu, mungkin itu salah masaknya atau gak tahu deh, gak ngerti. Siapa setuju live sampai subuh? Mana ada, aku kapan pulang ya? Aku masih di teater guys, belum pulang jadinya. Makasih Kak Arif kastilnya. Gak ngantuk kajen. Lumayan sih kak, makanya aku ngomongnya kayak gini. Kayak apa ya, aku kayak lemes. Kan aku ngantuk. Tapi bentar deh, bentar lagi. Kajen always pakai Xiaomi, betul. Always Xiaomi. Besok jangan kesiangan ya Jen. Siap. Jen, aku kangen walau kamu kemarin gak nge-live. Suka terong gak Jen? Suka, tapi kalau terongnya digoreng pakai tepung. Kalau gak digoreng pakai tepung gak enak. Gak tahu. Gak berani makan terong. Walaupun aku gak tahu itu rasanya enak atau enggak, tapi aku gak berani makan terong. Karena kayak lembek-lembek gitu kan. Duluan. Jen, kamu mirip. Makasih Kak Jack Kristen Joko semangatnya. Makasih Kak Sky Only bucket mawarnya. Kau belum dijemput, tunggu ku jemput ya. Boleh. Kajian aku nugas dulu ya. Semangat kan nugasnya, sumpah. Harusnya udah libur nih, udah akhir tahun. Masa belum libur. Kamu suka sayur apa Jen? Sayur asem. Sayuran apa ya, bayam sih, bayam enak banget. Sorry aja, minggu depan target PM 1000 per minggu. Buset, boleh. Gimana cara aku bisa target 1000 per minggu? Aku PPPPI bacaan apa sih, aku ping kajian. Aku mau tidur, semoga bisa mimpi kamu ya Jen. Siap Kak Gazi. Mimpi yang indah Kak Gazi. Good night, love you. Ngantuknya kamu, aku juga ngantuk. Kak Givari dari tadi bilang mau tidur, gak tidur-tidur nih, gimana sih? Tahun baruan kemana Kak Jen? Aku gak tahu sih, aku paling mau. Halo Kak Raisa. Ya pulang, bye bye Jen. Aku bye Kak. Bye Kak, nunggu hati-hati ya. Duluan kak. Jadi kak, makasih kak. Kak Jin gak pulang, bentar lagi pulang.
selesai live aku tidur, siap. Oke. Kalau kakak tidur aku pulang. Sedang ada di dalam ya. Gak bisa masuk ke dalam ya. Gak bisa ya. Kasian deh. Halo, makasih Kak Rasel. Makasih Kak Rasel gift-nya. Makasih Kak Daniel. Makasih ya Kak. Kadang sendirian tidak. Mungkin lagi sepi aja. Lagi gak ada yang ngomong. Aku tidak sendirian. Ada siapa tuh? Aku ngomong kedengeran gak sih? Aku gak mau ngomong kenceng-kenceng. Bisa ngomong malah ya kak. Guys, tau gak sih dulu aku sering kayak pura-pura ngomong bahasa Malaysia karena aku nonton Upin Ipin sama Bobo Boy. Terus aku kan nonton itu, terus aku kayak ikutin bahasa mereka, terus aku kayak pengen, aku sama adekku bilang gini, sebenarnya adekku sih yang bilang gini, kajen-kajen kita coba ngomong pakai bahasanya yang di Upin Ipin yuk, biar kelihatan kayak orang Malaysia. Pas kecil aneh banget, freak. Besok aku mau ke Jogja mau nitip oleh-oleh enggak? Bagaimana cara menitip oleh-olehnya? Tidur di teater kah Jin? Enggak lah. Ya kalau aku tidur di teater nanti ditemenin member ke 17. Sama aku juga pernah kan Kak Dika, sumpah kocak banget sih. Sering-sering pengen di PM ya Jen, siap. Kalian suka emang kalau aku VN? Emang suka kalau aku VN kak? Kak Jen yang semangat ya. Semangat apa tuh? Selalu semangat dong pastinya. Siapa yang setuju PM? Ih, 1000 pap semua. Berarti aku tiap detik harus pap di PM. Ya sudah. Halo Pak, ini saya lagi nunggu lift ya Pak. Suka banget bahas member ketemu. Iya maaf maaf. Maaf ya Kak. Sudah ya guys, aku sudahan dulu live-nya. Makasih banyak ya Kak yang udah nonton live aku. Aku pulang sekarang juga. Aku sudah dijemput. Bye bye. Oh ya belum bye bye. Aku mau baca Pandu. Makasih ke Pandu. Yang nomor 7 ada Kak Dakdik Duder. Makasih Kak Dakdik Duder. Yang ke-6 ada Kak Daniel. Makasih Kak Daniel. Yang ke-5 ada Kak Fatir. Makasih Kak Fatir. Yang ke-4 ada Kak Sky Only. Makasih Kak Sky Only. Yang ke-3 ada Kanada Akila. Makasih Kanada. Yang ke-2 ada Kak Raffi. Makasih ya Kak Raffi. Fotonya sama aku lucu banget. Makasih ya Kak. Halo Kak Ella. Yang pertama ada Kak Gede. Makasih ya Kak Gede. Maaf ya Jen. Maaf banget Jen. Maaf banget. Dengar, Fre. Dadah, ya, guys. Dadah. Dadah semuanya. Makasih Kak Arif kasturnya. Dadah. Good night. Kamanda. Bagi pizzanya. Ambil. Ini masih banyak.